Umat Islam lah ni di Iraq, di Suria ni, gapo dia mahu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah. Bismillah umat Islam. Kata Allahu Akbar. Setengah-setengah puak demo lah ni duduk bicara sembelih orang Islam ni, sembelih ni sunat sembelih dengan tangan kanan ke dengan tangan kiri. Sunat hak sebelah mana? Sepanjang kita sembelih mulu tu. Sunat sembelih balik mana? Kanan ke kiri? Ni demo duduk balah ni. Hukum dia. Sembelih wajib sembelih dah. Cuma afdal hak mana? Kena pergi pisah balik mana? Balik kanan ke balik kiri? Siapa tanggung tu? Nah, mutadayyinin. Learning berlaku di Suria di Iraq. Orang bunuh ni mengucap takbir, orang kena bunuh mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dan orang tengok puak-puak kita ni la haula wala quwata illa billah. Tiga perkara tu. Pas nak duduk lagu mana? Mutadayyinin bidzalik. Mereka menganggap kata itu adalah satu agama li'adami jahlihim, kerana besarnya kejahilan mereka, wa bid'atihim al-mudillah, dan bid'ah mereka yang menyesatkan. Al-Khawarij jama'u baina jahlin fid din. Khawarij adalah satu agama yang capur di antara kejahilan di dalam agama, wa fasadin fil akhlaq, dan rosaknya akhlak, wal i'tiqad, dan i'tiqad, wa tashawuhin fil fitrah, dan rosaknya fitrah. Lagu mana jahil dalam bab agama? Allah, jahil. Tak erti, tak erti apa sekarang. Nah, dia duduk ambil ayat Quran, hak duduk cara ni, dia duduk tak lain. Quran hak duduk turun kepada orang kafir, dia kata orang Islam. Dia duduk turun kepada orang Islam. Wa fasadin fil akhlaq. Allah, rosaknya akhlak dia mana? Kecek sedap, kecek kasar, terutamanya kepada ulama. Kita boleh tengok Khawarij pada masa dulu, lagu mana dia duduk menghina Ibnu Abbas, dia duduk menghina Ibnu Umar, dia duduk menghina Ali, dia duduk menghina Aisyah dan sebagainya. Siapakah hari ini pun duduk hina situ? Nah, dan tekad dan sebagainya. Sebagai contoh, cuba kita tengok gambar. Ah, ni. Hak ni saya boleh, baru boleh hari ni. Hari ni dengan kemarin. Dia tulis lagu mana? Arsadah masyayikh wa ulama isu. Banci sapsin ulama hak jahat. Banci sapsin. Dia pergi boleh mana tak tahulah. Sore-sore ulama ni ada duit banyak mana. Dia boleh mana tu tak tahu. Tapi kita syahid kita ni dia tulis ulama isu. Ulama isu ni siapa? Ulama jahat kan? Siapa ulama jahat ni tengok ni ulama dia? Puluh-puluh orang. Dan terutamanya orang Saudi apa semua. Ulama, kebanyakan ulama Saudi belaka lah ni. Dan Al-Sheikh Sidi Arifi. Nah, Salman Audah. Aid Garni. Macam-macam. Saleh. Nah, doktor-doktor mutlak. Nah, banyak ni. Puak-puak kibarul ulama di Arab Saudi tu dia kata ulama isu. Kita tak menganggap kata dia mau jadi Nabi. Nah, ulama ada salahnya. Tapi hidup rakyat kata ulama isu ni waktu berat sekali. Kih apa? Kih dia kata kerana ulama ni ada harta banyak ni. Cuba tengok. Nah, seorang tu ada 2000 juta, 16 juta, 13 juta, nah 17, 13, 19 juta. Kerana ulama ni ada banyak, ada duit banyak. Yang pertama, dia pergi ambil mana duit ni? Dia pergi ambil mana maklumat lagu ni? Boleh tahu. Satu. Yang kedua, kalaulah betulnya ulama ni ada harta banyak nimo, dia pergi cek ke dak kata ulama tu dak tunai hak harta dia. Giduk bayar zakat lagu mana? Giduk bina masjid, anak-anak yatim, orang-orang bujang, setara mana? Orang-orang ulama ni giduk tunai harta-harta mereka. Dia giduk cek dak? Nah, boleh giduk ayat kata ulama isu ni. Jadi, sumber pun tak tahu mari mana. Kemudian kita tak tahu kata ulama ni kaya sungguh kedak lagu ni kedak. Pas kalau kaya sungguh, salah ke kaya? Nah, tengok pada masa dulu lagi puak Khawarij ni dia pergi tengok Ibnu Abbas duduk pakai baju comel, pakai permata-permata yang mahal, dia kata, "Eh, ya Ibnu Abbas, ambil mana ni? Ma hadhil khullah? Apa dia permata-permata lagu ni ni mo?
mu ni tak warak sungguh. Dah geduk kepada tengok pada mata-mata cicing hak maha-maha. Dia geduk murih kepada Ibnu Abbas dah. Cuma Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata, aku hidup masa Nabi lagi, aku tengok Nabi ni duk pakai barang-barang maha saja. Nabi kuda dia kuda hak molek, uta dia uta hak molek. Nah, patu ayat-ayat Quran kul man harrama zinata ad-dunya apa semua dah zinatul hayatid dunya, siapakah yang boleh mengharamkan perhiasan-perhiasan di atas dunia ini. Nah, itu dia. Dalam waktu yang sama sekarang ni ISIS ataupun Daesh waktu dia pergi serang Mosul, dia pergi rapah duit sebanyak 500 juta. Lah hak ni berita tu baik habis dah. 500 juta dia boleh ambil. Pas bukan duit kata 500 juta. Raida ya hak ISIS lah ni daripada dia tu duk jual bahan-bahan apa dia minyak-minyak mentah. Dia jual raida dia lah ni tawan lah 2-3 million dollars tawan. Pas lah ni dia boleh setahun dah. Maknanya kaya dia morning. Ittifak dah lah ni rakyat kata satu grup kumpulan nuai kawakan rai ti ram ruai ti sud nai lok nai pacuban ni ISIS kaya sekali. Ada telaga minyak 4-5 butir. Geh lagi. Macam-macam. Kobong, kau Amerika bong anak hari, kau kaya. Mari mana tak tahu. Nah, tu dia kita kacak mula tu. Nah. Jadi mengkufurkan orang Islam. Cuba tengok. Hak ni dalam Facebook hak wairung-wairung hak duduk gila kepada ISIS lah ni dia tunjuk ni hak ni. Dia ayat kata lah ni tengok ni ISIS ni ada surat dah. Nangsi tamrarian. Cerita dia ke apa? Geografi ya. Cerita dia pemisah. Geografi. Pas cuba kita tengok di kulit muka dia. Kulit muka surat. Hak ISIS duduk ajar anak-anak orang Islam di Suria, di Iraq. Lagu mana? As-Safusani Mutawassid. Saya pergi duduk ayat kata tulis di muka surat mula-mula tu tak kena dah dalam nahu. Tak kena dah. Cuba kita perhati tengok. As-safu thani mutawassit tak kena dah. Radak kat suang sesatikan hak ISIS ni tulis tak kena dah di muka surat mula-mula. Kalau siya kat suang sesatikan tulis salah sekor yang dinapuk ni dia kena ambil klik semula. Dia tak sebar dah. Tatua ni non. Tak itu? Maimi kuna pap surat tu. Apa dia muka surat mula-mula tu salah dah tu memang kena faham ni non. Tapi hak ni tengok ISIS as-safu thani mutawassit. Orang ngaji nahwu dia tahu dah kata salah. Kan hak betul ke mana? As-safu thani al-mutawassit hak tu kena. Nah. Tapi tak apa lagi situ. Kita cuba kita tengok hak peta ni dah peta dunia ni. Peta dunia semua ni. Peta dunia semua ni hitam belaka kan dia? Hak putih ni mana? Sikit kan ya putih. Putih ni kawasan Khurasan. Atas pada pada Khurasan ni kawasan atas pada Iran. Nah, lepas tu di Iraq, di Suria, hak tempat dia boleh menguasai. Di kawasan Libya, kawasan Somalia, Boko Haram. Dan di Yaman, di Yaman sikit ya, Yaman. Ini Yaman, Yaman di sini. Ini putih. Kawasan hak putih ni ya dia tulis kata Darul Islam ni. Hak putih ni Darul Islam. Hak hitam ni ni sini. Hitam ni apa? Darul Kufri. Darul Kufri maknanya negeri kufur. Dalam dunia ni kufur habis. Kecuali tempat hak putih tu ya hak Darul Islam. Termasuk negeri kufur, mana dia? Jaziratul Arab eh? Ni Mekah, Madinah. Nah, Mesir, nah, Bahrain, Kota, Imarat, semua ni kafir bih. Semua orang panggil negeri kafir bih. Ini sebagai petanda kata dia morning tu kufur orang Islam. Nah, kufur orang Islam. Nah. Khawarijul Ams, ini Syekh Ammar Sayasinah dia kata khawari hak kemarin, hak dulu dia kufur dengan dosa yang nyata, jelas. Dia kufur tu.
Tapi khawarij learning, hak learning ni dia kufur dengan sebab dia zan, dia syak ke ya. Wa syubha wal ihtimal, satu andaian saja. Wa bima laisa bidzambin aslan, yang kadang-kadang bukan dosa sekali, tapi dia gib kufur dah. Kal liqa' bil kufar, seperti mana berjumpa dengan orang kafir. Wal julus ma'ahum, dan duduk dengan orang kafir. Oh, pok dia murih benar. Nah, kalau jabat salian dengan Obama, jabat salian dengan Bush, jabat salian dengan apa dia orang kafir, dia duduk sebuah tu. Ha, tengok ni, kafir dalam ni. Apa dalam kafir? Ngidup jabat salian dengan Bush, duduk jabat salian dengan Obama. Kafir ke sana tu? Ha, tu tu dia, dia panggil macam-macam dah. Itulah kuan yang saya hormati sekalian. Yang penting, jadi kita kena tahu apa dia, betapa bahayanya Al-Khawarij. Nah, pada masa dulu dan masa sekarang lah ni pun lagu tu lah. Pentingnya tiga perkara: kufur orang Islam, keluar daripada taat pemimpin Islam, dan yang ketiganya ialah apa dia, halal darah sama Islam. Nah, halal darah sama Islam itu orang panggil sifat-sifat orang apa dia, Khawarij pada masa dulu dan masa sekarang lah ni. Nah, sebelum nak kita, saya nak tunjuk satu filem. Apa dia ada yang menandakan kata puak-puak Daesh lani itu dia dok kufur Hamas, dia dok kufur puak-puak Islam di Hamas. Nah, Hamas nah dok di Gaza lani dia kufur lagu mana? Cuba kita dengar. Mana? Mana? Dia ugut. Nah, dia ugut puak-puak Hamas ni, wallahi lanantaqimanna minkum. Aku akan ambil denda puak-puakmu. Satu hari nanti mu tunggulah aku ke apa dia ambil denda puakmu. Dan kami akan buat kata budak-budak kecil di Gaza dan orang-orang tua semua pakak teriak belaka. Wala naj'alanna sagirakum wa kabirakum yabki. Kami akan buat semua puak-puak budak-budak, halus-halus kecil-kecil dan orang-orang tua teriak belaka. Ha, tengok. Dia royak siapa? Dia kata siapa? Kata kepada Hamas Gaza. Nah, kepada Gaza. Pada tahun baru ni, puak-puak ISIS dia pergi serang Yarmuk, Mukhayyam Yarmuk. Nampak kita khabar kedak tak tahu. Mukhayyam Yarmuk ni ialah mukhayyam yang terletak di Dimash di Suria. Gapo dia Mukhayyam Yarmuk? Mukhayyam puak-puak Palestin hok duk lari pada masa 1960 dulu. Dia mau tu mari duduk di kena hemat, kena bang di Yahudi, mari duduk lari di apa dia di Dimash. Buat mukhayyam. Tapi bola lama-lama tu jadi kapung, jadi rumah, buat rumah batu, buat ngegapo dah lah ni. Karena duduk 50-60 tahun dah. Nah, dulu duduk buat jadi tia, jadi kemuh gitu ya. Lah ni jadi kapung dah. Kapung tu, kapung Yarmuk ni, mukhayam Yarmuk ni ialah mukhayam yang diduduki oleh orang-orang Islam di Palestin. Pelarian Palestin. 3-4 bulan dulu, puak Daesh pergi serai habis. Serai di mukhayam Yarmuk. Mati habis. Pemimpin-pemimpin Ikhwan, pemimpin-pemimpin Hamas mati puluh-puluh situ. Lepas tu dia kayak kata, mengingat kedak hak aku buat di Yarmuk, lagi aku buat, lagi aku akan bertindak di Gaza seperti mana yang kami bertindak di Yarmuk. Nah, 3-4 bulan dulu. Satu ugutan. Nah, satu ugutan. Wallahi la tashhadanna Gaza ad-dima. Demi Allah,
Ghazah akan bertumpah darah, akan menjadi laut darah. Nah, dan Ghazah akan dipenuhi dengan orang-orang yang cacat. Asyillah maknanya apa dia? Mayat-mayat yang bergelimpangan. Nah, tangan-tangan hancur lebur habis. Nah, dia nak buat di situ di Ghazah. Nah, nak buat di Ghazah. Dia nak buat supon dengan dia buat di Yarmuk. Nah. Nah, ni risalah. Ni kesan Kong Chan. Ini adalah risalah aku kepada puak Hamas dan apa dia kepada Qassam. Qassam siapa? Ketibah Qassam, hak duk perang dengan Yahudi 2-3 tahun Maidah lah. Dia akan pergi duduk bunuh puak-puak demon ni. Nah, mun duduk ayat kata mun nak perang fi sabilillah dengan Yahudi, mun bohong, kazabtum, mun bohong. Mun adalah orang munafik, mun adalah orang kafir, mun adalah murtad. Tengok orang-orang yang ada akidah lagu ning kita harap ke kata dia nak buat baik. Nah, tu dia panggil kita kena tengok sekali. Nah, hak ni dia celah habis. Mu ingat molek Hamas, mu ingat molek Turki, mu ingat molek Saudi dan Iran. Nah, dia sebut Iran lagu tu ya. Nah, sebut Iran. Tapi wallahi dalam masa setahun ni Iran tak ada kena serai sekali kepada Daesh. ISIS tak ada serai. Dan saya bertegah lama dah. Nah, lama-lama dah kata ISIS lah mana pun dia tidak akan serai Iran. Dia tidak akan serai Baghdad. Setahun dah hak ISIS duduk jadi khalifah ni, negeri mana hok diganggu gugat, negeri mana hok berasa kata takut sekali ialah negeri-negeri Islam. Nah, Arab Saudi terutamanya learning duk kufur Saudi. Kufur Saudi. ISIS kufur Saudi lah. Nah, Salman ni tagut, Erdogan tagut. Kita kena perang dia. Setara Raja Salman dia kata tagut. Nah, Erdogan tagut. Kerana apa tagut? Apa dia Erdogan? Kerana hidup jabat salah dengan apa dia Yahudinya, hidup jabat salah dengan Obamanya dan sebagainya. Ya, wailah cita-cita dia. Ha, ini adalah sebagai satu apa dia ancaman daripada musuh-musuh Islam. Dan cuba kita dengar bagaimana daripada seorang mujahid. Hak ni di Doma. Doma lah ni hak duk kena serai teruk lah ni. Tapi hak ni ni dalam sekitar setahun Maidah lah dia buat filem ni. Nah, dia title hak ni. Nama dianya Said Dalwan. Ya, cuba kita cari Said Dalwan dalam YouTube. Said Dalwan ni Rais Majlis Syura di Doma. Pratan Sapa Syura di Rat Doma. Doma ni duk mana? Di Dimash. Dekat dengan Dimash. Sebagai rengkahnya, nah sebagai rengkahnya dia banyak kata kami pada mula-mula ni samuklah puak-puak Daesh ni. Tapi bodok kolamo-kolamo ternyata kata puak Daesh mai bunuh kami. Lah ni kami tak sambut tak sambut dah. Kami mai tahun rap leo apa dia ISIS ini dan minta dia tu keluar daripada bumi Suria. Dan dia mengatakan bahawa sebenarnya Daesh ni lebih bahaya daripada Bashar. Bashar ni bom kami dengan senjata, tetapi Daesh bom kami dengan kufur, duk takfir puak-puak kami. Kita duk perang sehari-hari 2-3 tahun duk perang data-data Daesh ataupun ISIS ni mai duk ayat kata kami adalah orang-orang kufur dan sebagainya. Alhamdulillah. Itulah ikhwan yang saya hormati sekalian, sebagai ringkas itu saja. Dan yang pentingnya Allah, dua hari lepas dah ni ada saudara kita Doktor Profesor Mahmud Samarai daripada Iraq tu mari di jamiah dan mari duduk apa dia mari duduk ceramah. Nah, mari duduk ceramah 2 jam
di jamiah itulah. Nah, dia ni mari pada Iraq dan mari daripada kabilah yang sama hak Baghdadi dengan khalifah ni. Samarra ibaqa baqatullah. Baqatullah. Dia dok royaklah pengalaman dia. Ringkasnya dia royak kata ISIS adalah hasil daripada rekaan puak-puak Syiah terutamanya Bashar al-Assad dan untuk nak melemahkan jihad di Suria dan di Iraq tu ya. Mereka dekat situ. Nah, lepas tu dia royaklah kata tak lamalah, lebih kurang dalam 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun dia kata. Nah, 3 tahun ISIS ni akan hancur. Lepas pakak tengok belaka. Nah, tu balik ramalan dia lah. Tapi pentingnya inilah orang hak daripada dalam dah. Saya nak pesan situ ya pokok kita. Masuk mengenai Khawarij, mengenai ISIS, hak ni dalam bab agama. Apabila bab agama ni kita kena tanya orang agama lah, minta tolong. Tak usah duk tanyalah naik cang tu naik cang lain. Tak usah duk tanyalah bomo tu bomo lain. Nah, kita kena tanya orang agama lah. Nah, siapa yang boleh menentukan hitam putih dan baik huduhnya mengenai agama ialah tuai kepada agama tu sendiri. Terutamanya tuai sendiri di Suria, tuai sendiri di Iraq dan sebagainya untuk nak menentukan siapa. Karena dia timbul situ. Nah, Daesh ataupun ISIS ni timbul di Iraq, timbul di Suria. Lepas tu kita nak tanya orang lain tak kena. Nah, supaya nak tahu pak buah dia kita dah, dia tak kamah. Nah, dokong apa semua kena tanya orang sini. Kena tanya orang sini, nak tanya orang luar tak boleh atau apa dia diri dia dokong ni kena tanya orang kita. Kita main sungguh. Serupa juga dengan apa dia ISIS pun serupa. Ya, kita kena cari ulama yang boleh menentu ataupun menghitam putihkan apa dia yang betul. Terutama masalah ni tu dia wairung-wairung lah. Bak Khawarij ni puak-puak umur 50 naik ke atas ataupun 40 naik ke atas tu dia ada akar dah Khawarij ni. Mana tak bimbang mana. Tapi hak kenanya Khawarij ni kena ni puak wairung lah. Puak hati-hati panah. Enjin kuat, pelita tak cerah. Haa tu kena selalu dah. Puak-puak enjin kuat ingat molek. Kereng ron, kereng rang. Tapi fai mai sawang. Nah, tu kena selalu dah. Kalau enjin kuat, pelita tak cerah, kena selalu dah dengan kawan. Dia nak tu. Sebab tu dia usaha untuk nak peracur ulama-ulama ni. Nak jatuh ulama, kawan tu tak pakar, kawan ni tak pakar, kawan ni tak pakar. Supaya apa? Supaya dia nak mudah heret orang daripada gelap. Nah, heret orang daripada gelap supaya tidak boleh kepada ilmu. Nah, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Aku luqawli hadha. وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته